sangat timpang sekali ya teman-teman apabila melihat perbandingan formasi seperti ini. Nanti mudah-mudahan Bapak Menteri yang baru membawakan angin segar bagi khususnya bagi kita-kita ya sebagai guru di madrasah, baik itu dari apa RA, MI, MTs dan madrasah aliyah. Mudah-mudahan saja ya beliau ini bisa memperjuangkan ya hak-hak bagi kita, apalagi ya di sebahagian dari kita ini sudah ada yang mengabdi 10 tahun, 15 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dergun Family. Untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke, semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan segala kegiatan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dergun Family, segera subscribe ya, karena gratis ya. Subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Dergun Family. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi yaitu mengenai P3K khusus Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana saya berada di bawah naungannya. Baik, langsung saja kita ke TKP. Kita seperti biasa buka Google Chrome. Nah, ini beritanya ya, judulnya yaitu Kemenag akan bahas kuota PPPK dengan Kemendikbud dan Kemenpan RB. Nah, ini beritanya Senin tanggal 18 Januari tahun 2021. Nah, ini Bapak Menteri Agama yang baru ya, pengganti Bapak Haji Fahrur Razi. Nah, ini Bapak Menteri Agama yang baru. Baik, kita langsung saja bacakan. Kementerian Agama akan berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya untuk penambahan kuota formasi rekrutmen tenaga pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja pada Kementerian Agama tahun 2021. Hal ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Khalil Qaumas saat melaksanakan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Langkah ini menurut Menag dilakukan sebagai upaya penambahan kuota formasi rekrutmen tenaga P3K di lingkungan Kemenag pada tahun 2021. Kami akan mendiskusikan kekurangan kuota ini dengan pihak Kemendikbud yang memiliki kuota mencapai lebih dari 1 juta. Kami juga telah menyiapkan surat untuk dikirim ke Kementerian Pan-RB tentang usulan penambahan kuota rekrutmen guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama, ungkap Menag Yaqut. Ya, Senin tanggal 18 Januari 2021. Ia pun menambahkan pihaknya juga telah menyampaikan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK melalui surat nomor B sekian agar memfasilitasi pertemuan dengan pihak Kemendikbud, Kementerian Pan-RB dan BKN. Menag menyampaikan pada tahun 2021 ini Kemenag memperoleh kuota formasi rekrutmen tenaga P3K hanya sebanyak 9.464 orang. Formasi ini diperuntukkan bagi P3K guru madrasah, guru PAI di sekolah dan dosen PTKII yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jumlah ini menurut Gus Yaqut tidak sepadan dengan kebutuhan Kemenag
yang membutuhkan sebanyak 68.064 orang. Jadi kalau melihat formasi seperti ini sangat jauh sekali ya dibandingkan dengan Kemendikbud ya, antara kuota Kemenag dan Kemendikbud. Nah, ini ya sangat jauh sekali. Jumlah formasi ini dipandang belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan kekurangan guru dan dosen sebanyak 68.064 orang. Formasi ini baru memenuhi 14% dari total kebutuhan tersebut, tutur Gus Yakut. Gus Yakut merinci, secara nasional kekurangan tersebut terdiri dari 27.641 orang guru madrasah, 36.866 orang guru PAI, dan 3.557 orang dosen PTKI. Untuk itu, diperlukan upaya penambahan kuota untuk formasi rekrutmen P3K tahun 2021 untuk memenuhi kekurangan di atas, kata Gus Yakut. Nah, ini mudah-mudahan saja ya, antara perbandingan antara Kemendikbud dan Kemenag ini tidak terlalu jauh berbeda ya, kalau dibandingkan sekarang yaitu 1 juta lebih dengan hanya kuota tadi berapa di sini, hanya 9.464 orang. Wah, ini sangat timpang sekali ya teman-teman apabila melihat perbandingan formasi seperti ini. Nanti mudah-mudahan Bapak Menteri yang baru membawakan angin segar bagi, khususnya bagi kita-kita ya sebagai guru di madrasah, baik itu dari apa RA, MI, MTs dan madrasah aliyah. Mudah-mudahan saja ya beliau ini bisa memperjuangkan ya hak-hak bagi kita, apalagi ya di sebahagian dari kita ini sudah ada yang mengabdi 10 tahun, 15 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Menteri yang baru ini bisa melihat ya, bisa memfasilitasi bagaimana ini nasibnya para honorer yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Silakan kalau bermanfaat like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya. Ingat, jangan lupa bahagia hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.